내일 오마이 영어 대령 사람아이쿰 무슨사람 오랑콜라 오가마 제자올 나마이 제하 Sebab bila kita masuk ni, kita melihat ini dulu. Jadi sebab itu dia perasaan tak bunga. Saya asal sekali dengan bunga. Tapi disebabkan dia, ayah pun kita masuk pada bunga tu. Alhamdulillah. Yang bertemu kan? Yes. Memang boleh kata-kata nampak juga lah ni warna kemarin sebab tengok warna tu. Kita masuk ke ruang ni pula. Ni ruang tamu. Yes, ini adalah ruang orang kata sesi perbincangan kaum-kaum lelaki lah. Apa-apa. Wow, okay. Kita cari package. Package yang mana kita hanya membeli dia punya idea package. Memang ada idea package. Jadi kita ambil idea package 3D tu. Hasil dengan lukisan 3D tu. Maka kita buat sendiri. Maknanya daripada package tu, idea saja tapi warna dan pemilihan rambut atau
Bincangnya juga apa bincangnya? Saya suka pemilihan warna dan pemilihan rambut itu memang bincangan juga lah. Sebab saya ini lebih minat warna ada biru-biru sikit, ada green-green sikit. Jadi dia nampak kombinasi lah. Dekat situ lah kita punya orang kata dia punya perubahan ataupun sebab kita kalau ikutkan memang kita dengar English tapi kita terapkan sedikit elemen modern kat sini. Jadi dia nampak modern sikit, ada klasik sikit. Jadi adalah kombinasi-kombinasi yang asyik tidak terlalu berat lah. Okey, berapa lama dan berapa apa silap purple keluasan buah ni? Okey, keluasan buah ni 200 keluasan bilangan 32 dan 25. Satu setengah. Minat yang sendiri tapi yang penting tu buat sendiri. Buat sendiri tu lah. Ada tak apa-apa tips dan nasihat kepada orang yang mungkin nak membuat suara rumah mengikut bajet dia sendiri? Okey, pertama sekali apa yang saya nampak, kita kena tahu apa konsep kita nak. Biar kita jadikan rumah kita macam hotel. Hotel-hotel berapa bintang kita nak letak. So yang paling penting kita orang kata apa, kalau kita tak ada budget pun kita dapatkan. Saya cakap dari segi pengalaman lah. Kita kena realistik juga dengan tema, konsep dan sebagainya. Jadi rasanya okay, banyak juga yang dikongsikan. Terima kasih lah banyak-banyak nak ucapkan kepada Cik Pia dan juga Encik Pia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya bukan Islam.